sejumlah toko emas di pasar tradisional Kota Bojonegoro, Jawa Timur ramai pembeli sejak pagi hari. Tak hanya membeli perhiasan, warga yang menukarkan dengan perhiasan emas baru juga meningkat. Perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin. Omset penjualan toko emas pun melonjak hingga lebih dari 50%. Harga emas dengan kadar 8 dan 9 karat atau 40% dijual Rp450 hingga Rp550.000 per gram. Tuker sama beli ya? Iya. Tadi apa Mbak yang dibeli? Beli kalung sama gelang. Mbak ini kenapa kok baru beli menjelang? Soalnya THR-nya baru cair. Baru cair ya? Ini dipakai untuk merayakan. Iya Pak. Ramainya penjualan emas ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga sehari jelang Lebaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.